Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Ngat. Selamat datang di channel yang selalu membagikan segala sesuatu tentang Swedia atau Swedia Indonesia. Sebentar, aku mau ganti kacamata dulu. Nah, gini kan, udah kelihatan agak pinter dikit gitu. Hari ini kita mau ngebahas tentang waktu luang atau hobi yang ada di Swedia. Hari ini agak-agak anget ya di Stockholm, jadinya aku jalan-jalan keluar sama si anak bayi karena juga aku stres di rumah gitu, mau coba belajar tapi anaknya kemana-mana gitu, merayap kemana-mana, jadi aku nggak bisa fokus di depan laptop. Jadi ya udah, aku jalan-jalan aja sekalian gitu, sekalian bikin video, sekalian refreshing. Ceritanya aku ini kembali lagi ke kursus bahasa Swedia. Jadi mungkin ini bisa dijadikan informasi juga ya buat mungkin yang ada di Swedia atau mungkin buat yang sedang mau milih-milih sekolah mana nih. Nah, aku sebelumnya itu sekolah di SFI Hermons. Nah, saat ini aku pindah ke kelas D dan pindah ke sekolah yang namanya OSO, ASO. Ya, ASO, dan pindah ke kelas D, dan itu namanya adalah SIVA, yaitu Swedish Intensive for Academiker. Di sini kelasnya itu menurut aku lebih terarah gitu ya, dan kita tahu kondisi kita di mana. Sedangkan dulu di SFI itu tuh aku kayak nggak tahu aku ada di mana gitu, dan kapan aku ujian itu tuh kayak nggak jelas. Jadi aku pengen segera target untuk cari kerja gitu. Memang sih terarah kita, tapi karena dia intensif itu kayak padet banget gitu loh. Jadi bener-bener dipres banget. Jadi di kelasku ini ada kurang lebih 12 orang. Jadi semuanya ini pendidikannya adalah distance ya. Jadi semuanya online dan pertemuan dengan gurunya itu cuman 2 kali dalam seminggu. Di kelasku itu ada 12 orang dan semuanya rata-rata bekerja atau mereka lagi kuliah. Mungkin barangkali kamu yang sedang kerja di Swedia, cari sekolah mana nih, mungkin bisa pilih sekolah ini juga. Kalian bisa milih healthit atau healthit, full time atau part time. Jadi aku pilih full time, tapi karena aku masih jaga anak jadi kayak susah ngaturnya. Hari ini aku skip kelas online-nya yang pertemuan dengan guru karena suami baru minggu depan untuk ngambil papaledicnya. Jadi karena dia intensif, jadi pendidikannya kayak materinya itu dipadetin banget gitu. Terus karena aku masih jaga anak, terus kayak aku gak ngerti. Terus aku harus belajar sendiri dan aku pusing. Aku gak tahu harus tanya ke siapa. Sementara ke teman-teman itu kan juga belum ada yang pernah ketemu. Terus baru juga seminggu. Jadi aku kayak mau diskusi sama siapa? Kalau diskusi sama suami malah emosi jiwa. Karena aku mumet sendiri, akhirnya aku keluar aja. Tugas yang banyak akan lebih ringan jika tidak kamu kerjakan. Terus juga di SIVA ini banyak materi-materi yang sebenarnya menurut aku menarik. Jadi nanti kedepannya aku akan pakai materi-materi yang ada di kursusku ini untuk bahan dari video-videoku berikutnya. Dan hari ini adalah hari aku pengen membahas tentang fritid. Fritid itu apa? Fritid itu adalah waktu luang, tapi lebih tepatnya kayak mungkin hobi gitu. Dan bagaimana perkembangannya di Swedia ini. Bentar ya, aku mau mimik dulu. Di depan ini banyak orang loh yang lewat-lewat sebenarnya, tapi ya bodoh amat. Fritid atau waktu luang itu adalah kata yang cukup baru sebenarnya di tahun 1800-an. Itu adalah zaman sebelum masuk industrialisasi di Swedia. Tadinya itu hanya orang-orang yang ada di kelas menengah ke atas yang punya waktu luang untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Sebagian besar orang yang ada di Swedia itu bekerja di agriculture atau pertanian. Jadi mereka nggak punya waktu untuk melakukan hal lain karena pekerjaannya sudah memakan waktu dari pagi sampai malam. Kalau misalnya ada waktu luang, mereka itu hanya memanfaatkan untuk istirahat dan menyiapkan diri untuk bekerja di keesokan harinya. Di akhir abad 1800 atau awal masuknya abad 1900-an, itu
sudah mulai masuk revolusi industri di Swedia. Banyak yang meninggalkan pertanian untuk bekerja di industri dan meninggalkan desa untuk bekerja di kota. Mereka rata-rata bekerja keras tanpa mengenal hari libur. Lalu di pertengahan abad 1930 baru muncul ide oleh pemerintah Swedia untuk memberikan waktu libur 2 minggu buat pekerja-pekerja yang ada di industri. Karena negara menganggap penting untuk pekerja melakukan sesuatu yang berarti di hari liburnya. Karena dikhawatirkan mereka itu akan semakin stres kalau misalnya bekerja terus-terusan dan tidak menggunakan waktu luangnya dengan baik. Untuk itu, di tahun 1936 diadakan pameran nasional di Ystad tentang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di waktu luang yang diharapkan bahwa pekerja-pekerja itu bisa memilih mana kegiatan yang paling sesuai untuk mereka. Lebih dari 250 ribu orang yang datang ke pameran itu. Dan dari situlah muncul ide atau muncul kalimat baru yang namanya adalah fritid. Jadi, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai di saat waktu luangnya, itu diharapkan pekerja itu mempunyai mental yang baik dan kemudian bisa perform saat kembali ke pekerjaannya. Koleksi perangko, koleksi kupu-kupu itu adalah salah satu di antara kegiatan fritid. Ada juga outdoor, dansa, terus berlayar, terus golf, terus ski. Kalau suamiku aja ya, dia itu punya peralatan olahraga banyak banget. Mulai dari golf, tenis, terus lari ada sendiri, terus ada floorball, habis itu terus ada ski, terus ice skating, gila. Pokoknya setiap musim itu kayaknya hobinya itu sendiri-sendiri gitu, jadi boros dong. Dan pada waktu itu, perempuan itu tidak mempunyai kesempatan yang sama dibandingkan sama laki-laki untuk menikmati waktu luang, karena ketika mereka punya waktu luang itu mereka gunakan untuk melakukan kegiatan atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu. Jadi kan pekerjaan rumah tangga itu nggak mengenal hari libur. Oleh karena itu pemerintah lagi-lagi dengan baik hati memikirkan kaum perempuan, yaitu pada tahun 1940 mereka menentukan bahwa ada namanya libur ibu rumah tangga. Jadi zaman dulu itu masih ada di sini ibu rumah tangga, tapi kalau zaman sekarang itu sudah mulai bergeser. Jadi nggak ada yang namanya, mungkin kayak lebih kurang ada gitu loh ibu rumah tangga di sini. Jadi semua laki-laki dan perempuan itu bekerja, tapi pada tahun 1940-an itu masih ada istilah ibu rumah tangga di Swedia. Jadi dengan adanya libur ibu rumah tangga ini, si ibu-ibu yang kerjanya di rumah itu bisa menikmati libur yang sesungguhnya dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Saat ini orang Swedia itu menikmati waktu luangnya dengan bermusik, berkebun, travel, makanan, olahraga, literatur, bahasa. Tinggi banget ya literatur sama bahasa. Aku malah melarikan diri dari bahasa. Jadi hanya sedikit yang berminat di teater atau puisi. Dengan begitu makin banyaklah orang Swedia yang menikmati waktu luangnya untuk melakukan hal-hal yang positif. Tapi tetap banyak juga yang merasa bahwa mereka itu malah tambah stres gitu kalau ada fritid. Jadi mereka malah pusing kalau misalnya nggak ada kerjaan. Banyak dari mereka yang malah sulit untuk mengimbangi antara waktu luang, keluarga, dan pekerjaan. Tapi ada namanya survei di Eropa, yaitu 8 dari 10 orang Swedia itu merasa puas dan merasa ada keseimbangan antara bekerja dan waktu luang. Swiss itu adalah negara yang paling puas, yaitu 16% dari populasinya mereka yang merasa menghabiskan waktu terlalu banyak dalam bekerja. Dan yang paling tidak puas itu adalah UK atau England. 4 di antara 10 dari mereka itu merasa tidak puas atau stres dalam bekerja sehingga mereka tidak bisa menikmati waktu luangnya. Itu dia adalah sebuah cerita dari pelajaran bahasaku di Siva. Jadi nanti aku akan membagi fakta-fakta menarik lain tentang Swedia yang berasal dari pelajaranku di Siva ini. Kalau menurut kalian fakta-fakta menarik tentang Swedia ini menarik, tolong kasih tahu aku di kolom komentar atau kasih ide lain apa yang kira-kira kalian pengen untuk aku bikin atau untuk aku bahas. Jangan lupa di-subscribe banget di sini atau tonton video yang lain juga di sebelah sini. Terima kasih sudah menonton.
Semoga informasinya menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Hey dong. Aduh, kotor.